Sebagian besar orang mungkin pernah merasakan suara kecil di dalam kepala mereka sedang berbicara dengan diri sendiri. Namun jika suatu hari nanti suara itu tiba-tiba hilang, apa yang akan terjadi menurut Anda? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan bercerita tentang spiritual. Di Osaka, Jepang, ada seorang wanita bernama Nedo Jun yang secara kebetulan mengalami fenomena aneh tersebut di atas. Jun sejak kecil menderita gangguan somatoform. Gangguan ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki keluhan fisik yang muncul sebagai akibat dari gangguan kesehatan mental. Gangguan ini ditandai oleh gejala fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis, lingkungan, dan sosial. Oleh karena itu, Jun sering mengalami serangan panik. Saat serangan panik terjadi, detak jantung Jun akan meningkat. Ketika jantungnya berdetak terlalu cepat, ia tidak dapat mendengar suara detak jantungnya sendiri lagi. Pada saat itu, ia biasanya akan jatuh tergeletak dan tidak dapat bergerak. Ia bahkan dapat merasakan jantungnya akan segera meledak selama sekilas saja ia menggerakkan jarinya. Keadaan ini cukup serius. Untungnya, Jun yang berusia 26 tahun menemukan penyelamat. Saat itu, ia bekerja di sebuah penerbitan yang kebetulan khusus menerbitkan buku-buku tentang psikologi dan psikiatri. Melalui saluran ini, Jun berpeluang bertemu dengan banyak ahli di bidang tersebut dan menemukan seorang spesialis yang dapat mengobati gangguan somatiknya. Menurut sang terapis, seseorang menderita gangguan somatik umumnya dikarenakan emosi yang tidak dapat dilepaskan dan diekspresikan di masa kanak-kanak, sehingga tersimpan di dalam otak kita. Namun ketika kita melemaskan otot-otot tersebut, emosi dan kenangan yang menyiksa batin juga akan dilepaskan. Setelah 6 bulan perawatan yang panjang, gangguan panik Jun sembuh total, atau dengan kata lain, sejak saat itu, Jun mulai belajar untuk mendengarkan dengan saksama suara yang berasal dari tubuhnya. Hingga suatu pagi di tahun 2016, terjadi sesuatu yang misterius. Pada hari itu, Jun sedang sibuk mengetik di kamarnya, dan tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa dunia tiba-tiba menjadi sunyi. Ia mengira ada masalah dengan pendengarannya, tetapi segera menyadari bahwa telinganya baik-baik saja karena ia masih bisa mendengar suara deru mobil di luar rumah dan suara burung pipit yang berkicau. Namun suara yang selama ini berbicara dengan dirinya di dalam kepalanya itu sepenuhnya hilang. Sebelum sempat merespon, Jun melihat segala sesuatu di hadapannya tiba-tiba menjadi berkilau. Setiap benda memancarkan cahaya keemasan, sangat indah. Bahkan kamar yang tadinya kotor dan berantakan, tampak rapi sempurna. Segala sesuatu yang berserakan di lantai tampak seperti memang seharusnya ada di tempat itu. Dan pada saat itu, Jun merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia merasa dunia ada di sini dan ia juga ada di sana. Segalanya sudah sangat sempurna. Tidak ada lagi yang ia inginkan. Jun merasa dikelilingi oleh keindahan dan cinta kasih. Ia bahkan meneteskan air mata karena terharu. Jun seketika pun merasa bingung bagaimana bisa terjadi perubahan tiba-tiba seperti ini. Kita tahu otak dibagi menjadi otak kiri dan otak kanan. Secara umum, otak kiri berperan utama dalam bahasa dan pemikiran logis, sehingga bagi Jun, untuk bertahan hidup di masyarakat yang penuh dengan informasi ini, otak kiri memainkan peran penting. Sedangkan otak kanan cenderung berfungsi dalam hal persepsi dan intuisi. Ia menduga bahwa pada zaman dahulu, ketika informasi belum begitu berkembang, manusia lebih banyak mengandalkan otak kanan yang intuitif. Oleh karena itu, ia menyebut otak kanan sebagai otak kuno. Menurut Jun, kesadaran yang dapat kita rasakan ini seperti sebuah ponsel, sedangkan kesadaran yang sebagian besar masih belum kita ketahui seperti sebuah komputer super
yang ia sebut sebagai kesadaran super. Namun tegangan yang digunakan oleh komputer super dan ponsel berbeda, sehingga mereka terpisah dan tidak dapat terhubung. Berdasarkan pengalaman Jun yang telah bertahun-tahun mendengarkan dan merasakan perubahan dalam tubuhnya, ia menemukan bahwa dalam proses ini, bahwa otak kirinya terus mengganggunya, tidak membiarkannya tenang untuk mendengarkan. Di dalam kepalanya sering terjadi semacam perlawanan, seperti dua orang yang sedang berkelut. Oleh karena itu, Jun merasa bahwa semua perubahan ini sangat berkaitan dengan otaknya. Ia percaya bahwa kesadarannya berpindah dari wilayah bahasa di otak kiri beralih ke otak kanan. Ketika kesadarannya pindah ke sisi otak kanan, dunianya pun menjadi tenang. Pengalaman terbesarnya adalah fungsi otak kirinya melemah, sedangkan otak kanannya diaktifkan. Yang lebih aneh adalah ia menemukan bahwa ada banyak kesadaran dalam dirinya. Awalnya, ia merasa bahwa apapun yang ia lakukan adalah dirinya yang melakukannya. Namun kemudian ia menyadari bahwa otak kiri memiliki kesadaran sendiri. Begitu juga otak kanan memiliki kesadarannya sendiri. Dan manusia juga memiliki kesadaran sendiri. Dengan kata lain, setiap bagian tubuh adalah terpisah. Sejak itu, Jun sedikit demi sedikit mulai terhubung dengan misteri tubuh manusia dan dunia. Kebangkitan otak kanan. Suatu ketika, Jun harus menjalankan tugas mengetuk pintu dari rumah ke rumah untuk menjual produk kepada orang asing. Ketika ia melihat sebuah rumah yang akan dikunjungi, tiba-tiba pandangannya berubah. Jun menemukan dirinya melihat tubuhnya sendiri dari atas. Ia berada di dunia lain. Di sana tidak ada tempat arah, barat, timur, selatan maupun utara. Ada banyak orang di sekelilingnya, dan semuanya berada di atas panggung. Termasuk Jun, semuanya adalah aktor, dan seorang sutradara di bawah panggung. Sutradara tersebut memberi instruksi bahwa sekarang, mereka akan memainkan sebuah adegan di mana seorang wanita akan mengunjungi tuan rumah untuk membicarakan bisnis. Mereka berdua harus berpura-pura belum pernah bertemu sebelumnya. Semua orang tertawa terbahak-bahak mendengar itu, karena setiap orang di sana adalah satu kesatuan, satu energi, hanya datang ke dunia ini untuk memainkan peran yang tidak sama. Pada saat itu, sutradara berkata bahwa pertunjukan akan dimulai. Lalu ia bertepuk tangan. Suara ini menyebar ke seluruh dunia, dan bumi pun lenyap seketika. Kemudian bumi terlahir kembali, persis seperti yang digambarkan oleh sutradara tadi. Jun pun kembali ke dalam tubuh fisiknya. Pengalaman ini berlangsung selama beberapa detik. Jun merasa seperti bermimpi, dan kejadian serupa juga terjadi padanya 4 tahun 5 kali setelah itu. Namun ia tidak pernah menceritakannya kepada orang lain, bahkan keluarganya, karena semuanya terasa terlalu aneh. Ia merasa tidak ada yang akan percaya padanya. Namun intuisi Jun tidak menjadi terbatas karena hal ini, malah semakin kuat. Suatu hari, saat ia sedang berbelanja di supermarket, tiba-tiba terlintas dalam benaknya bahwa ia harus membeli sikat gigi. Padahal ia tidak membutuhkan sikat gigi baru dan juga bukan karena dorongan untuk membeli. Hanya saja tiba-tiba muncul pikiran itu. Jadi ia berpikir dan akhirnya membelinya. Tak disangka, pada malam itu, putrinya memberitahu bahwa besok ia perlu membawa sikat gigi ke sekolah. Sikat gigi yang baru dibelinya itu langsung berguna, benar-benar sangat kebetulan. Dalam kehidupan Jun, kebetulan semacam ini semakin sering terjadi. Ia menyebutnya sebagai sinkronisitas. Ia juga secara bertahap belajar untuk bertindak berdasarkan intuisi. Misalnya ketika muncul gambaran kotak surat di kepalanya, ia segera turun ke lantai bawah untuk mengambil surat. Dan ini sudah menjadi kebiasaan, karena ia percaya bahwa setiap gambar yang muncul di pikirannya memiliki energi, sedangkan otak kiri akan menghabiskan energi tersebut. Karena itu, seseorang cenderung memiliki pikiran yang mengganggu. Misalnya berpikir,
Hari ini cuaca terlalu panas untuk keluar rumah, atau lebih baik keluar setelah matahari terbenam, atau menundanya hingga besok. Akhirnya, energinya habis dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan tidak terwujud. Selain itu, kesadaran manusia juga bisa berperan, seperti hukum tarik-menarik. Ketika seseorang mulai berharap, versi bumi yang diharapkan itu akan lahir. Jun menggambarkan kesadaran itu sebagai sinar matahari. Jika kita memproyeksikan kesadaran ke tubuh kita, sel-sel tubuh kita akan disinari dan kita akan merasa bahagia. Jadi, sejak menjalani kehidupan seperti ini, Jun mencapai keadaan mental yang bebas dari kekhawatiran dan sangat bahagia. Meskipun begitu, bagaimana sains modern menjelaskan fenomena-fenomena ini? Otak kiri versus otak kanan. Saat ini, dengan beberapa tes psikologi sederhana di internet, seseorang bisa mengetahui apakah mereka lebih cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan. Perbedaan antara keduanya adalah orang yang lebih dominan otak kirinya cenderung lebih baik dalam bahasa, matematika, logika, sains, analisis, penalaran, dan menulis. Sementara itu, orang yang lebih dominan otak kanannya lebih unggul dalam seni, kreativitas, musik, imajinasi, persepsi ruang, intuisi, dan pemikiran makro. Tes psikologi semacam ini memang menarik, tetapi sebenarnya sangat umum. Konsep otak kiri dan otak kanan awalnya bukan merujuk pada hal ini, melainkan berasal dari serangkaian eksperimen ilmiah di masa awal. Berikut kita bahas secara singkat pemahaman ilmiah saat ini tentang otak. Di dalam tengkorak kita, terdapat dua belahan otak yang dihubungkan oleh corpus callosum. Sistem saraf manusia hampir selalu berpasangan, dan setiap belahan otak mengontrol sisi tubuh yang berlawanan. Misalnya belahan otak kanan mengontrol tangan kiri, dan persepsi juga bekerja dengan mekanisme yang sama. Otak kiri merasakan sentuhan di tangan kanan. Ini menunjukkan bahwa semua persepsi dan serabut saraf motorik akan menyilang sebelum masuk ke otak. Dan korpus kalosum di tengah otak berfungsi sebagai jembatan antara otak kiri dan kanan. Jembatan ini terdiri dari kumpulan serat saraf yang tebal dan utamanya bertanggung jawab untuk transmisi informasi antara kedua belahan otak. Pada tahun 1960-an, dalam sebuah eksperimen untuk mengobati pasien epilepsi, ahli neurofisiologi Amerika, Roger Sperry, mencoba memotong korpus kalosum pasien. Epilepsi biasanya disebabkan oleh aktivitas berlebihan di salah satu area otak yang kemudian mempengaruhi area otak yang lebih luas. Jadi secara teori, dengan memotong korpus kalosum, penyebaran aktivitas berlebihan tersebut bisa dibatasi. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa fungsi otak pasien tidak mengalami kerusakan signifikan setelah korpus kalosum dipotong, dan kondisi epilepsi mereka bahkan membaik. Prosedur ini dikenal sebagai pembedahan belahan otak. Setelah itu, Sperry dan Profesor Psikologi Michael Gazzaniga mulai bekerja sama untuk meneliti bagaimana otak pasien berfungsi setelah operasi untuk melihat apakah ada perbedaan. Mereka melakukan beberapa eksperimen, salah satunya dengan menempatkan sebuah benda, misalnya boneka kecil di bidang penglihatan kanan pasien. Setelah dikenali oleh otak kiri, pasien dapat dengan sukses menyebutkan nama benda yang mereka lihat. Namun ketika mereka memindahkan boneka tersebut ke bidang penglihatan kiri pasien, sehingga otak kanan yang mengenali benda tersebut, pasien tidak bisa menyebutkan nama benda tersebut, tetapi mereka bisa menyentuh boneka tersebut dengan tangan kiri. Oleh karena itu, Sperry dan Gazzaniga menyimpulkan bahwa otak kiri dan otak kanan sebenarnya bertanggung jawab untuk tugas-tugas yang berbeda. Karena otak kiri bertanggung jawab atas bahasa, maka setelah mengenali benda yang dilihat, otak kiri dapat menyebutkan nama benda tersebut dengan tepat. Sedangkan ketika boneka tersebut ditempatkan di bidang penglihatan kiri, otak kanan memproses gambar. Tetapi karena tidak memiliki pusat bahasa, pasien tidak bisa menyebutkan nama benda tersebut. Eksperimen berikutnya lebih menarik.
Belahan otak kiri dan kanan pasien mengalami konflik, menyebabkan tangan kiri dan kanan tidak sinkron. Ketika tangan kanan ingin melakukan sesuatu, tangan kiri seakan menghalangi, seolah-olah ada dua kesadaran di dalam otak. Karena itu pada tahun 1973, surat kabar mingguan New York Times menerbitkan artikel berjudul "To Astonishingly Different Persons Inhabit Our Heads". Diawali dengan kalimat dua pribadi yang sangat berbeda menghuni kepala kita. Satunya ahli dalam analisis bahasa dan satu lagi ahli dalam seni. Setelah itu, majalah Times, Harvard Business Review, Psychology Today dan jurnal lainnya juga menerbitkan artikel serupa. Demikianlah teori otak kiri dan otak kanan yang agak ilmiah namun juga tidak terlalu ilmiah ini menyebar. Dan sampai hari ini, teori tersebut masih berkembang di masyarakat. Namun sekarang banyak ilmuwan yang menyebutkan bahwa teori pembagian fungsi otak kiri dan otak kanan itu keliru. Pada tahun 2013, seorang ahli saraf dari Universitas Utah melakukan penelitian dengan memindai otak lebih dari 1.000 orang. Mereka menyimpulkan bahwa lateralisasi fungsi otak hanya terjadi di area kecil. Ini adalah fenomena lokal, bukan fenomena umum di seluruh otak. Data penelitian juga tidak dapat membuktikan bahwa ada bagian otak yang lebih dominan pada otak kiri atau otak kanan. Dengan kata lain, aktivitas beberapa area kecil otak memang mungkin mempengaruhi beberapa fungsi. Tetapi ini tidak berarti bahwa separuh otak lebih kuat dari separuh lainnya. Ahli saraf kognitif terkemuka, Kara D. Federmeier, juga menyatakan, sebagian besar kondisi, kita hampir selalu menggunakan kedua belahan otak secara bersamaan. Jadi mari kita lihat kembali apa yang terjadi pada Nedo Jun dan penjelasannya sendiri. Korteks otak manusia dapat dibagi menjadi banyak area berdasarkan fungsinya. Salah satunya adalah area Broca yang terkait dengan output bahasa. Area ini terletak di bagian frontal belahan otak kiri dan bertanggung jawab untuk pemrosesan informasi bahasa. Penelitian saat ini menemukan bahwa ketika seseorang berbicara, area Broca akan diaktifkan. Dan ketika seseorang berbicara dalam hati atau berpikir, area Broca di otak juga akan diaktifkan. Dengan kata lain, suara di dalam otak dan kata-kata yang diucapkan terkait erat dengan aktivitas area Broca. Jadi, mungkinkah suara di dalam otak Jun menghilang karena ada perubahan di bagian otak ini? Hal ini sangat memungkinkan. Seorang ahli anatomi saraf Amerika berusia 37 tahun bernama Gilbert Taylor pada tahun 1996 mengalami stroke parah yang mempengaruhi belahan otak kirinya yang juga merupakan bagian dari area Broca. Akibatnya, dalam waktu 4 jam, ia kehilangan kemampuan berjalan, berbicara, membaca, menulis dan ingatan. Taylor membutuhkan 8 tahun untuk pulih sepenuhnya. Dan selama beberapa tahun tersebut, ia juga tidak bisa mendengar suara di dalam otaknya. Tetapi ia mengalami kondisi yang luar biasa. Batinnya merasa sangat tenang, dan ia merasa sangat besar seperti jin yang dilepaskan dari botol. Jiwanya bisa terbang bebas, dan ia bahkan merasa telah menemukan nirvana. Nirvana adalah keadaan setelah kematian fisik yang masuk ke dalam keadaan yang tidak lahir dan tidak mati. Budisme percaya bahwa nirvana adalah kehidupan yang sempurna dan abadi, melampaui ruang dan waktu. Ditilik dari sudut pandang ini, apa yang dirasakan Taylor dan Jun sangat mirip. Tetapi bedanya Jun mengajukan situasi yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Ia mengatakan bahwa kesadarannya berpindah dari otak kiri ke otak kanan dan juga melihat banyak kesadaran yang berbeda serta beberapa pemandangan yang sulit dipercaya. Oleh karena itu, beberapa orang percaya bahwa ini adalah tanda kebangkitan otak kanannya. Bahkan ada yang berpikir bahwa ia telah mencapai pencerahan. Namun istilah seperti pencerahan atau nirvana umumnya terkait dengan Buddhisme atau praktik spiritual. Jadi, apakah perasaan damai dan kebahagiaan yang dialami Chun dan Taylor itu
benar-benar seperti yang kita kenal sebagai pencerahan dan nirvana? Berikut kita analisa sejenak. Lebih dari 2500 tahun yang lalu, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk meninggalkan istana dan menghabiskan 6 tahun mencari guru untuk belajar, tetapi tidak berhasil. Setelah itu, ia memasuki Tapovana atau hutan pertapaan untuk asketisme ekstrim selama 6 tahun. Tetapi Pangeran Siddhartha menyadari bahwa asketisme bukanlah jalan menuju pembebasan sejati. Ia pergi ke Bodhgaya, duduk di bawah pohon Bodhi dan bermeditasi, bersumpah untuk tidak bangkit sampai mencapai pencerahan tertinggi. Akhirnya pada pagi hari ke-49 meditasinya, Pangeran Siddhartha melihat bintang di langit dan mencapai pencerahan. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Buddha dan inilah proses pencerahan Buddha. Pada usia 80 tahun, Buddha mencapai nirvana. Semua penderitaan dan kesengsaraan dunia tidak lagi menyentuhnya dan ia tidak perlu lagi masuk ke siklus kelahiran dan kematian. Ini pada dasarnya adalah pembebasan sejati. Perlu diketahui bahwa kata Buddha berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti orang yang tercerahkan atau orang yang bangkit, yaitu yang benar-benar memahami kebenaran. Dalam bahasa Mandarin, karakter Fo terdiri dari 2 goresan. Goresan bagian kiri adalah karakter Ren, yang berarti orang. Dan goresan bagian kanan adalah karakter Fu, yang berarti tidak atau menghilangkan. Ketika kedua karakter ini digabungkan, artinya menjadi tidak ada orang atau tidak ada diri. Jadi jika dibandingkan dengan keadaan yang dialami oleh Chun dan Taylor, perasaan yang mereka alami sebenarnya masih jauh dari pencerahan dan nirvana dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, nirvana adalah puncak tertinggi pencarian umat Buddha terhadap kebebasan dari samsara, yaitu siklus mati dan kelahiran kembali. Secara harfiah, nibbana berarti kepadaman. Buddha mendeskripsikan nibbana sebagai padamnya kekotoran-kekotoran batin. Namun dari perspektif manusia, mungkin mereka memang telah mencapai keadaan paling bahagia dan paling selaras dengan alam. Konsep kesatuan manusia dan alam menunjukkan bahwa segala sesuatu di alam semesta berasal dari alam semesta. Jika manusia dapat hidup selaras dengan alam, mungkin kita bisa terhubung dengan alam semesta. Alam semesta bisa menunjukkan kepada kita hal-hal yang biasanya tidak terlihat, dan manusia bisa meningkatkan kesadaran mereka sedikit demi sedikit. Bagaimana menurut teman-teman? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.